Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk sesi ini. Kepada Tuan Pengerusi At-Nazir Masjid, Tuan Imam, Tuan Bira AJK, Datuk, Rati-Rati dan Selangtari sekalian, saya berura-ura peringkat permulaannya nak bercakap tentang isu-isu yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Tapi dengan timbulnya Bon Odori ni, saya skip dululah. Jadi saya pilih tajuk gantinya ialah berkorban, konsep berkorban ataupun udhiyah, falsafah dan sikit sebanyak perkara-perkara lain yang berkaitan dengan dia. Tuan-tuan sekalian, habis Zulqa'dah dan masuk Zulhijjah ini, hari ke-10 Zulhijjah akan berlakulah antara peristiwa-peristiwa besar dalam Islam secara nyata, iaitu ribuan atau jutaan kambing dan lembu akan disembelih di seluruh dunia sebagai memenuhi kehendak kurban udhiyah yang telah kita wariskan sejak pada Nabi Allah Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah cerita kisah korban ni, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, seperti yang terserlah di dalam surah, saya pun tak sempat nak ambil dengan detail. Kalau tuan-tuan tengok surah As-Saffat ayat 99 sampai 110, kalau tak silap begitulah, dia menceritakan kisah ini. Asalnya kisah itu berbentuk isu peribadi antara Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya Ismail, anak kesayangan yang ditunggu-tunggu kedatangannya sekian lama. Tiba-tiba apabila anak itu dah menjelang matang dah sekitar belasan tahun, mana sayang anak meningkat dan budak itu telah menunjuk tanda-tanda keceriaannya, sehingga Ibrahim pun boleh bonding dengan dia. Tiba-tiba datang perintah Allah untuk mengorbankan anak itu. Cuba kita bayangkan, itu dia punya senario yang menimbulkan dahsyatnya. Kalau perintah-perintah yang lain tu mungkin kita boleh fikirkan juga, mampu tak mampu ditanggung. Tapi senario yang berlaku dalam kes ini ialah senario yang amat memilukan, untuk mengorbankan anak. Itu pun dia dapat di dalam mimpi. Jadi kalau zaman sekarang ni, mungkin betulkah mimpi itu Ustaz? Akan ditanya macam-macam lah. Itu kemungkinan besar. Tapi isunya sekarang itu, memang itu wahyu daripada Allah dan confirm. Dua beranak ini, kalau kita tengok cerita yang berlaku dalam ayat itu, bukan sahaja Ibrahim dengan lemah lembut mengemukakan soalan itu kepada anak dia, ada apa pendapat kau wahai anak. Kalau kita tengok Tuhan sebut ayat yang cukup lemah lembut, antara yang disebut dia kata gini, ara fil manami anni azbahuka, aku telah aku tengok dalam mimpi yang aku ni diperintahkan untuk menyembah kau. Fanzur ma taro, apa pendapat kau wahai anak Ismail? Kalaulah anak-anak zaman moden mendapat berita macam itu, bapak dia kata, bapak mimpi yang Tuhan menyuruh bapak sembelih kau wahai anak. Anak dah bukan anak kecil lagi dah, anak dah belasan tahun. Apa yang kita boleh bayangkan, kemungkinan anak itu akan panggil polis, dia kata bapaknya dah tak siuman.
Atau dia kata adalah dia lari daripada rumah atau sebagainya. Itu persepsi yang kita yakin itu akan berlaku je kalau bukan kisah ini diabadikan oleh Allah. Betapa banyak orang nampak mimpi-mimpi tertentu, kata itu mainan tidur saja Ustaz. Tapi ini mimpi, tapi telah diterima oleh Ibrahim sebagai satu wahyu dan itu disahkan betul. Jadi apabila saranan dibawa oleh bapaknya begitu, apa jawab anak? Kalau saya katakan tadi, kalau anak sekarang atau anak yang macam lain, tentu dia berambus kaki seribu lari ataupun dia panggil perustakap bapaknya tak siuman. Tapi si anak ini menjawab dengan bahasa yang, kalau bapak tu mengatakan, wahai anakku ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, ayahanda telah mendapat dalam mimpi dengan bahasa yang lembut. Bahasa Arab ni aku sebut ya bunayya tu panggilan yang cukup affectionate, panggilan yang cukup lemah lembut, nak menggambarkan dia bukan bercakap secara emosi. Dia tanya pula pendapat anaknya, sebab anak tu dah matang lah. Apa pula jawab anak? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, wahai abati. Dia tak kata wahai abi. Abati ni wahai ayah anda kasihan, maknanya lebih tinggi, lebih dia rasa memang sayang sangat kepada bapaknya. Dia kata ya abati, penuh dengan bahasa manja, wahai ayah anda, silakanlah laku seperti mana yang ayah anda diperintahkan di dalam mimpi tersebut. Itu jawapan si anak. Maka dengan jawapan yang begitu punya simple dan kesanggupan yang begitu punya mudah oleh anak, dan kerelaan bapa si Ibrahim telah sanggup melakukan titah perintah Allah ini, telah diabadikan dalam Al-Quran sehingga apabila detik Ibrahim nak menyembelih, falamma aslama, apabila kedua-dua beranak ini telah menyerah diri untuk disembelih si anak dengan tidak berlumpur, tidak lari, dia menyerahkan lehernya untuk disembelih, dan si Ibrahim pula telah mengiringkan anaknya ke tepi untuk diiringi untuk disembelih. Macam kita menyembelih lembu, dia iringkan lembu tu ke mana untuk menembus tu supaya mengarah kiblat kan. Jadi itulah rupa bentuk lebih kurang, penuh dengan kerelaan. Maka Allah telah merestui perbuatan Ibrahim itu sebagai memadai. Maka perman Tuhan, wanadainahu ayya Ibrahim, maka kami telah menyeru kepada Ibrahim. Ini teruan daripada Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah mengotakan mimpimu. Maknanya cukup-cukup engkau tak usah teruskan, seolah-olahnya begitu. Cukup engkau tak usah teruskan, engkau telah mengotakan mimpimu. Tidakkan kamu sehingga ke peringkat ini memadai kerana engkau telah mengotakan mimpimu. Bermakna apa dia kota? Dia bukan sebab sembelih pun lagi. Di mana yang katakan kota? Kota dia sempat melakukan. Tapi daripada episod, daripada senario yang berlaku di antara dua beranak ini, seolah-olah dia telah mengotakan dan melaksanakan sepenuhnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Iaitu si Ibrahim pun tidak rasa keberatan untuk menyembelih anak yang paling disayanginya. Si anak pula pun tidak rasa keberatan untuk menolak dan sebagainya. Dan itu yang Tuhan kata, engkau telah mengotakan mimpimu walaupun kejadian belum berlaku. Jadi tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sebutkan, episod yang begitu menyayat hati ini sebagai simbolik pengorbanan, bukan the actual act ataupun the actual action yang berlaku. Yang berlaku tidak sempat, tak berlaku sembelih, tetapi telah diiktiraf sebagai satu perbuatan menunaikan tanggungjawab yang amat berat, dan ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai satu pengorbanan yang amat sangat. Jadi daripada cerita ini tuan-tuan sekalian, terlalu banyak signifikan yang berbangkit.
Yang pertama, bagaimana kesanggupan seorang hamba Allah yang beriman sanggup mematuhi titah perintah Allah sampai ke tahap macam itu. Itu perkara yang paling utama sekali. Sanggup mematuhi titah perintah Allah sampai ke tahap macam itu. Jadi kalau dalam bentuk era moden ni orang kata perbuatan orang tak siuman tu, ha, seorangnya gitu. Itu dia punya perbezaan asas yang menjadi poin yang kita patut fikir. Demi kerana perintah Allah, perkara yang tak dapat diterima akal secara moden tapi sanggup dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagai seorang bapa, anak pula bukan calang-calang, anak kesayangan dia, anak yang ditunggu kedatangannya. Kemudian si anak pula menandakan betapa salehnya si anak ini. Sebab itu disebut anak itu telah mencapai umur kematangan. Disebutkan di situ, falamma balagha ma'ahu sa'ya, apabila anak itu telah mencapai umur dewasa, umur boleh berunding, umur boleh berusaha, bermakna umur telah mencapai umur kematangan. Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir dalam lengkungan 13 hingga 15 tahun. Bukan budak bodoh lagi dah, budak yang dah boleh memikirkan takut yang bahaya mati. Tapi bukan tindakan lari ataupun takut kepada anak, bahkan sanggup menyerah diri kepada bapaknya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kematangan anak jangan kita letakkan sangat kepada umur nak kena sampai 30. Ada orang sekarang ni kadang-kadang dia tak, anaknya tu tak matang lagi ustaz. Yang sebab itu anaknya buat macam-macam, dia kira tak matang lagi. Sedangkan anak tu dah belasan tahun dah. Dari segi fiqah pun, anak perempuan apabila dah tanda-tanda dia balik, dia datang haid, dia kira matang. Anak lelaki pun apabila dia mimpi, dia kira matang. Matang di sini bukan matang layak sampai jadi pemimpin, nak jadi Nabi waktu umur 40, bukan macam itu. Matang ni sekurang-kurangnya boleh fikir mana yang baik, mana yang tak baik. Dia dalam konteks ini, anak tu boleh fikir dah yang itu ialah bapak dia, dia kena patuh pada bapaknya, dan apa yang bapaknya dapat tu ialah daripada Tuhan. Daripada kejadian ini tuan-tuan sekalian, kita dah nampak unsur pengorbanan telah ada, iaitu berkorban demi kerana perintah Allah oleh kedua-dua manusia ini. Si bapa sanggup berkorban mengenepikan kasih sayang dia, sanggup mengenepikan bagaimana Allah sayang anak. Bayangkan, sanggup sembelih. Memang betul-betul kalau tak ditahan oleh Allah akan teruskan perbuatan itu. Pengorbanan yang luar biasa oleh bapa. Dan kerelaan si anak pula menyerah diri untuk dikorbankan. Lagi satu titik pengorbanan yang ditunjukkan. Jadi kalau kita tengok di sini tuan-tuan sekalian, bukan kejadian korban yang sebenar itu yang diabadikan, yang tak ditonjolkan. Apa yang nak ditonjolkan ialah bagaimana keimanan dua beranak ini sanggup melakukan satu perbuatan sampai ke tahap yang kita anggap ekstrim zaman sekarang, tapi demi mematuhi titah perintah Allah. Itu signifikan korban. Signifikan ini yang mesti dihidupkan dalam semua keadaan pengorbanan. Kalau tak sanggup melakukan sampai ke tahap itu, walaupun ribuan kambing disembelih, walaupun ribuan lembu disembelih, walaupun jutaan ringgit telah dikorbankan, tetapi kalau semangat tidak sampai sanggup mengenepikan kepentingan diri seperti Ibrahim mengenepikan sayangnya kepada anak, mengenepikan kepentingan diri yang Ismail tadi sanggup dikorbankan, kalau semangat walaupun tak sampai 100% begitu, tapi unsur mengenepikan kepentingan diri untuk hidup diketepikan demi mementuh titah perintah Allah. Kalau benda itu tak berlaku kepada kurban yang kita buat, maka tinggallah kurban itu sekadar sembelihan. Sebab itu ada dalam satu ayat disebut layanallahu dima'ubun. Saya tak ingat ayat itu dengan tepat, maksudnya saya tak berani sebut sebab dirakam ni nanti salah.
Maksud ayat itu, yang akan sampai kepada Allah itu bukan darah dan dagingnya, tapi yang akan sampai kepada Allah itu ialah takwa yang timbul daripada orang yang melakukan korban. Jadi dengan sebab itu, tuan-tuan sekalian, saya selalu sebutkan benda-benda ini begini. Kita mesti berkorban. Jadi apa yang ada sekarang ini, terlalu banyak korban dibuat, ribuan kambing, ribuan lembu, tapi semangat pengorbanan di dalam keadaan yang saya tak boleh nak sebut lah. Sejauh mana semangat pengorbanan berlaku daripada jumlah korban yang amat banyak. Jadi semangat pengorbanan di sini ialah sanggup mengenepikan kepentingan diri demi kepentingan yang lebih utama, kepentingan bangsa ke, kepentingan negara ke, kepentingan yang lebih afdal, yang lebih utama. Dalam konteks ini, kepentingan diri apa dia? Sayang kepada anak, nyawa sendiri, ketepikan demi kepentingan yang lebih utama, perintah Allah. Maka dengan sebab itu, selagi tidak sampai kepada tahap macam itu, roh dan semangat korban gagal dihayati. Yang berlaku ialah sebelahan tu banyak, kambing banyak tu korban, lembu banyak tu korban, dan banyaklah orang boleh makan daging korban. Bahkan yang paling tak sedap juga, mungkin-mungkin dalam duit-duit korban yang diberi oleh orang tertentu, tokoh-tokoh tertentu tu, entah daripada sumber yang macam mana, kita tak tahu. Ya tak? Macam-macam dekat-dekat penyaya pula lagi ni, tentulah banyak sumbangan lembu korban, kambing korbannya lah oleh tokoh-tokoh, tentu ada. Jadi kalaulah benda tu betul-betul tidak daripada sumber poket money dia sendiri sebagai simbol korban, tapi ada peruntukan, maka di mana ada pengorbanannya? Di mana ada pengorbanannya? Macam di akhir-akhir ini telah ada company, ada syarikat yang nak anjurkan buat korban di Myanmar, di Kemboja, dengan rate ataupun dengan jumlah kadar yang 380-400 ringgit je lah. Sedangkan buat di sini mencecah 1000 pun ada 700-800. Jadi timbul masalah mana yang lebih afdal. Khutbah kemarin pun, khutbah Selangor saya pun tak cakap, ada menyentuh hari ini, saya dengar tempat saya, tak tahu khutbah tu, khutbah semalam lah agaknya kan. Iaitu dia kata timbul yang mana lebih afdal. Jadi dalam ulasan itu, boleh kedua-dua, yang di luar negara pun boleh, di dalam negara pun boleh. Tetapi dalam ditegaskan dalam korban itu, di dalam negara lebih afdal, lebih utama. Sebabnya kita berkorban untuk orang di sekeliling kita, bahkan ikut setengah-setengah mazhab, tak sesuai dibawa ke tempat lain jika orang yang susah, orang yang perlu pada pengorbanan itu berada di sekitar kita. Jadi kalau dalam masa korban pun nak mencari keuntungan, nak cari tempat murah sedangkan di sini mahal, maka tak usah buat korban lagi untung. Di sini pun tak usah buat, di sana pun tak usah buat, sebab kita nak cari untung. Tapi kalau kita nak kepada fadilat, untung tidak berbangkit, maka tak usahlah compare, di sini 800, di sana 400. Tak mampu, tak usah buat. Ha, itu dia punya semangatnya. Ini bukan masalah kita nak buat offer di kedai supermarket, yang mana mahu kita pergi kedai itu. Itu bukan, masalah korban bukan macam itu. Dan itu belum kami kira lagi sejauh mana legaliti syarikat-syarikat yang bertindak korban ini pun kita tak tahu sejauh mana benda itu ketulenan yang dilaksanakan. Betul atau tidak? 100 ekor lembu misalnya, memang 100-100 disembelih betul-betul. Yalah, kita tak tahu lagi benda tu begitu. Tapi kalau berlaku di depan mata kita dan ikut hadis, Nabi pernah kata kepada Sayyidina Fatimah, engkau datang tengok korban kau ni, setitis darah yang mengalir itu menghapuskan segala dosa kau. Engkau tak boleh sembelih, kau tengok. Jadi aku nak tengok, buat di Myanmar, buat di Vietnam, buat di Kemboja, nak tengok macam mana. Buat dalam video je lah. Kalau buat dalam video, macam orang solat Jumaat, tak usah pergi masjid tengok imam dalam video, kita ikut dia, boleh ke? Jadi dengan tempat itu, dengan kerana ini, kita bukan kita nak katakan di sana tu tak sah. Sah, mungkin sah, insyaAllah sah.
Tetapi fadilat melakukan kurban itu tidak begitu mencapai tujuan apabila itu menjadi perkara pilihannya. Dan lagi satu poin juga yang saya sebut sisi falsafah, banyak kejadian kurban tuan-tuan dah tahu. Apabila maksiat bermaharajalela dalam negara, di mana juga di dunia, di Malaysia pun tak kira lah, iaitu kita katakan rasuah, berbagai-bagai penyelewengan, kesemua ini kalau kita tengok bermula daripada sifat greedy, tamak, halobah. Dalam erti kata, mengutamakan kepentingan diri mengenepikan kepentingan orang lain. Apabila kepentingan diri diutamakan, yang halal tidak mencukupi, ambil yang halal, yang haram, maka rasuah bermaharajalela, penyelewengan bermaharajalela. Jadi kalau kita tengok yang terlibat dengan kejadian-kejadian ini semua bukan calang-calang orang, orang-orang yang berkemampuan, yang dah kedudukan tinggi, dah kita katakan di segi kebendaan ini dia dah melimpah dah, tetapi masih melakukan rasuah. Jadi sebab pengambilan rasuah kerana ekonomi dan sebagainya meleset ini tak berbangkit lagi dah kepada orang berkenaan. Jadi perkara yang berada di sebalik kejadian ini semua ialah kepentingan diri. Dan ini yang nak dikorbankan di dalam amalan korban, ketepikan kepentingan diri. Sebab itu kalau orang miskin buat korban dengan buat keluarkan RM800, buat keluar simpanan dia atau potong gaji dia, kita ambil lah potong gaji, simpanan tak banyak, sanggup potong gaji. Dan ada cerita-cerita yang saya dapat dengar, dia himpun duit bulanan dia masa setahun nak buat korban. Tentu tak sama dengan orang yang dapat subat dengan mudah aja, nak buat berapa ekor saya boleh bagi. Tentu tak sama pengorbanannya. Tidak ada apa-apa pengorbanan yang betul-betul real kalau orang itu begitu sekali mudah mendapat sumber untuk dia berkorban. Jadi mungkin korban berlaku tapi semangat korban tidak berlaku. Sedangkan roh dan hakikat sebenarnya dia nak korban berserta dengan semangat korban. Jadi dengan sebab itu, sembelihan yang beratus-ratus ekor, tak kira lah unta, lembu, kambing itu, signifikannya ialah di segi simbolik. Simbolik kepada kejadian yang telah diabadikan dalam surah Saffat tadi, sebagai ganti sembelihan kepada Nabi Ismail. Maka dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, selagi semangat korban macam ini tidak dihayati dengan baik oleh orang yang berkorban, walaupun dia telah menyembelih korban dengan banyaknya, maka signifikan dan juga kesan positif daripada korban ini tidak berlaku dengan banyak kepada dia. Tuan-tuan, saya nak bagi ada beberapa contoh kecil yang saya pun sebab banyak poin-poin ini. Satu perkara lagi yang saya nak sebutkan juga dalam semangat korban ni. Orang dia sanggup berkorban dia kalau benda-benda yang melibatkan kepentingan diri dia, walaupun banyak. Sanggup menukar motokar yang tak perlu ditukar dengan kerapnya. Sanggup membeli hiasan rumah yang di luar daripada, oh memang mewah lah, mencecah sampai RM100,000 ni bukan biasa aja, furniture rumah. Kononnya dia berkorban untuk mencantikkan rumah dia. Sanggup mengeluarkan perbelanjaan yang banyak macam itu. Tetapi menggunakan istilah korban dalam perbelanjaan yang boros macam ini tidak tepat sama sekali. Tidak ada pengorbanan apa-apa. Yang ada ialah sikap boros, sikap israf, membazir. Tapi kita sebut, saya berkorban tu nak dapat rumah secantik macam ini. Jadi penggunaan korban kepada konteks yang macam ini telah terkeluar daripada maksud korban yang dikenaki daripada semangat korban. Sebab asal korban ni
Membunuh orang berkorban, mengorbankan seseorang. Saya sanggup menepikan kepentingan diri untuk orang lain, itu baru betul-betul korban. Tapi kalau setakat dia belanja beratus ribu ringgit untuk tukar furniture, saya pernah tengok rumah seseorang untuk tukar furniture tahunannya mencecah ratusan ribu furniture rumah. Kalau orang tu mendakwa dia telah berkorban untuk mencantikkan rumahnya, saya tak nampak apa-apa pengorbanan di situ. Yang saya nampak ialah pembaziran. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang diajak oleh isteri saya untuk beli baju baru, beli macam-macam barulah, kadang-kadang ada cara-cara. Jadi saya agak reluctant, memanglah agak tak berapa selari dengan perempuan-perempuan lain. Agak reluctant untuk saya setuju, buat baju dah cukup banyak dalam peti, dalam peti rumah tu, dalam almari dah cukup banyak dah. Dah cukup banyak, lebih daripada perlu. Baju batik saja pun saya nak bilang dah ada berapa puluh lain nak beli lagi demi kerana nak sambut hari raya. Pada saya lah, saya tak sanggup sampai macam itu. Saya terasa sangat saya membazir untuk diri saya. Tapi bagi orang yang nak buat, dia kata membazir apa dah, ini tahun baru, hari raya, nak pakai pakaian yang baru. Maka tafsiran untuk katakan membazir dengan tafsiran untuk mengatakan benda tu baru, perlu, dah jadi berbeza. Macam juga nak tafsiran untuk mengatakan korban tadi. Sebenarnya dia dah berkorban untuk ratusan ribu tukar furniture. Sebenarnya bukan korban lagi dah, tapi pembaziran. Tapi dia mentafsirkan sebagai korban. Begitu juga dengan berbagai-bagai perkara lain. Sebab itu kalau orang yang makan, kulu washrabu wala tusrifu. Kamu makan dan minumlah, tapi jangan kamu membazir. Dia kata israf. Dia tak kata kamu makan lebih. Maksudnya makan sampai pekat, tak perlu makan. Tapi betapa banyak orang makan melebihi daripada apa yang dia perlu makan, maka jadilah darah tinggi, kanser, lemah jantung. Sebab tu doktor kata lebih 90% penyakit berakibat daripada lebih makan. Tak banyak penyakit yang berakibat daripada kurang makan. Jangan sebab itu makan lebih, itu ialah pembaziran. Bukan kerana menikmati nikmat. Oh, makanlah nikmat. Oh, tukarlah furniture ratus ribu. Wa'amma bini'amati rabbika fahadis. Nikmat Tuhan kau tunjukkan, tetapi betul kan tunjuk secara yang macam itu? Dia antara bukti menunjukkan kita menunjukkan nikmat. Orang infak dengan banyak, dia berbelanja untuk kebaikan dengan banyak, dia berbelanja untuk dirinya sendiri, maka itu baru betul-betul membuktikan nikmat. Begitu juga dia membuktikan nikmat makan minumnya dengan makan secara sederhana. Berhenti sebelum kenyang, makan ketika lapar, makan yang sesuai dengan badannya, di samping makanan-makanan yang halal. Tapi tidak, apabila dia nak melayan makanan, dia sanggup pergi kedai-kedai yang belum tentu haram halal. Kedai-kedai syubhat timbul sekarang ni, kedai-kedai yang dikaitkan, saya tak nak sebut lah, misalnya kaum-kaum ni payah. Ada orang ni buat pilihan, sengaja memilih makanan di kedai orang bukan Islam yang semata-mata ada logo halal, walaupun di sebelahnya ada kedai yang sah halalnya, sebab dia melayan. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, kalau kita nak apply masalah pengorbanan ini, skop dan areanya telah disalah ertikan sampai peringkat benda yang sepatutnya menjadi unsur pembaziran telah ditafsirkan sebagai pengorbanan. Jadi kejadian korban yang sebenarnya seperti saya sebut tadi tak berlaku sebab tak sempat dia sembelih. Tapi Tuhan iktiraf kejadian itu sebab senario yang menyelubungi perbuatan itu menunjukkan mereka betul-betul berkorban. Menunjukkan dia betul-betul mengenepikan sayang anak dia. Yang anak pula menunjukkan betul-betul demi kerana perintah Allah dan kehendak bapaknya, dia sanggup serah diri. Itu semangat korbannya. Bukan kejadian sembelih itu. Kejadian sembelih itu tak berlaku pun, tapi dah rela sanggup menghadapinya. Jadi semangat ini mesti diabadikan dalam semua keadaan ketika perbuatan korban yang kita buat. Cuma simboliknya ialah dalam bentuk
sembelihan lembu kambing. Sebab itu disebutkan dalam kitab fiqah juga. Kalau kita dapat korban, pilih lembu yang cantik sekali. Lembu yang tidak ada cacat dan sebagainya. Melambangkan sayang kerja suka kita. Di kelompok yang mampu tu betul lah, duit banyak boleh tukar-tukar sampai ratusan ribu dengan tidak ada masalah sayang pun. Mengapa dia tak boleh beli seekor lembu korban sekarang ni, kata lihat antara 5,000 dengan 6,000 dengan mudah. Ha, itu contohnya. Tapi kalau dalam bak korban tu nak kena share juga, tak mampu nak buat. Tapi kalau nak beli mentokat 100,000, 200,000 tak payah share. Ha, misalnya begitu. Contoh. Jadi di situ senario perbuatan-perbuatan indah menunjukkan tidak ada korban. Tidak, yang ada ialah korban, tetapi semangat pengorbanan kurang ada. Itu yang saya nak sebutkan. Ini terselah juga dalam banyak perbuatan-perbuatan kebajikan yang orang kita buat, termasuk saya. Apabila benar-benar itu bercorak derma, bercorak sedekah, kita agak keberatan untuk nak mengeluarkan dengan mudah. Misalnya masjid-masjid terbengkalai kerana tak cukup bajet, walaupun di sekelilingnya banyak jutawan. Susah apabila kita nak buat show-show, mari kita bawa pakat-pakat bawa keluar dalam 10,000 misalnya, boleh menyudahkan masjid tu. Tak berani nak buat cadangan macam itu. Takut dikatakan, eh buat ibadat ni kena sukarela ustaz, mana boleh gini. Ah, dia keluar tu lah idea-idea sukarela, ikhlas apa semua ni. Tapi kalau nak buat benda-benda lain yang bercorak bisnes misalnya, oh mudah aja. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, komitmen dalam melaksanakan ibadah korban ni juga cukup-cukup penting. Ya, saya maksudkan komitmen, saya nak sebutkan saya sebagai contohnya. Banyak orang-orang yang melakukan korban secara online, secara message. Dia pas duit pun secara online kepada imam dan bilal yang terlibat. Berapa harganya? Ha, dia kata, katalah 3,000. Dia ambil katalah, kita kata satu ekor lah 5,000. Dia pun hasilkan, saya dah masuk dah akaun. Tengok-tengok betul kau. Kemudian pada hari korban tu, minta maaf saya tak boleh pergi sebab saya ada meeting di tempat lain lah. Saya terpaksa pergi, benda tu urgent. Jadi saya wakil pada imam tu nak sanakan lah. Jadi semata-mata dia tunaikan korban dengan duit tu, sah. Tetapi komitmen dia untuk dia menghadirkan diri, nak tengok sembelihan tu berlaku, mengambarkan dia telah betul-betul korban, dia pegang darahnya, dagingnya, dia ulas nak pecah. Dia kalau diboleh-bolehkan, dia masuk orang-orang yang classify buat pengagihan. Hari ini saya nak bagi kepada orang ini, ingin ini saya nak bagi kepada orang ini. Kalau dia boleh buat begitu betul-betul, menunjukkan dia betul-betul ingin melakukan korban secara yang betul. Tapi tidak, yang berlaku, buatlah apa yang imam rasa cantik, elok, saya setuju je. Dia berada di tempat lain, mungkin di meja perundingan dan berbagai-bagai yang lain. Jadi di sini juga menunjukkan lagi satu komitmen untuk melakukan korban ni dalam pengertian yang Nabi nak, supaya Nabi anjurkan kepada Fatimah tadi, tak berlaku. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, terlalu banyak hal-hal begini, bahkan telah timbul dengan banyaknya aduan-aduan pengagihan daging korban bercamuk pada hari korban. Telah timbul bagai-bagai komen-komen yang tak sedap kita dengar lah. Dia kata, tak tahu ustaz daging tu, tak tahu ke mana, tak tahu nampak dah. Tak ada dah tempat kita hidang, tapi berada dalam bakul motosikal dah banyak. Belum diagihkan dengan betul gitu gini. Ha, itu satu lagi penyakit. Jadi kita tak tahu daging korban tadi betul-betul telah diagihkan dengan betul atau tidak, ataupun telah, ialah terlalu banyaklah kerana kita telah mengambil benda itu secara yang simple begitu, dan kita tidak cuba memastikan ianya dilaksanakan mengikut roh dan semangat korban yang betul. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, oleh sebab roh dan semangat korban itu tidak berlaku dengan baik, iaitu tidak ada semangat pengorbanan yang baik, walaupun
sembelihan korban tu berlaku dengan banyaknya setiap tahun, dan kita ni antara negeri yang banyak. Tetapi dalam alam realiti, banyak penindasan, banyak penipuan, banyak penyelewengan, banyak keutamaan penting diri sendiri, banyak penindasan dan berbagai-bagai perbuatan yang mengabarkan, mengutamakan kepentingan diri masih berlaku. Walaupun tengok kepada jumlahan sembelihan korban, oh ribuan, ratusan ekor. Sepatutnya kita katakan, katalah macam tahun ni sembelihan korban dah mencecah ratusan ribu ekor. Kita harap tahun akan datang lepas korban ini, perbuatan-perbuatan pentingkan diri sendiri, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya akan kuranglah, sebab kerana dihayati oleh semangat korban. Tapi nampaknya daging korban lagi banyak diagihkan, penyelewengan pun naik banyak, kes tangkapan rasuah pun bertambah banyak dan lain-lain. Jadi kita tak nampak semangat, di manalah kesan korban yang dibuat setiap tahun. Jadi orang kata, orang yang ambil rasuah tu ustaz, dia tak buat korban kot. Eh, saya kata dia buat. Rekodnya dia di antara yang tinggi buat korban tu. Ha, itu yang menjadi perbezaan tuan-tuan sekalian. Ceritanya macam ini. Tuhan sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu sembahyang. Tiba-tiba banyak ustaz orang sembahyang tapi perbuatan keji berlaku. Jadi mana kebenaran sembahyang itu boleh mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar? Ya samalah, korban ribuan, ratusan ribu setiap tahun, tapi kepentingan diri masih kuat. Ha, ini saya kata perbandingannya. Sembahyang masjid surau tu mungkin dia imarahkan dengan baik lah, relatively kita katakan, walaupun sembahyang fardu tu mungkin agak kurang, tetapi perbuatan mungkar dan keji pun masih berlaku dengan banyaknya. Jadi seolah-olah sembahyang itu gagal memberhentikan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi ada setengah pendapat di sebuah negara, saya tak nak sebutlah, dia kata lebih baik tak usah solat, sebab solat pun tidak menamatkan atau tidak mengurangkan jumlah perbuatan keji dan mungkar. Sebab solat gagal mengurangkan jumlah perbuatan keji dan mungkar. Jadi macam tu, korban tak usah buat. Sebab lagi banyak korban, lagi banyak penipuan, lagi banyak penyelewengan, lagi banyak perbuatan mementingkan diri sendiri, tak usah buat korban. Itu tafsiran songsang. Maknanya, kalaulah solat tidak mengurangkan perbuatan keji dan mungkar, bermakna something wrong with their solat. Kalau orang yang solat tetapi perbuatan maksiat masih dia melakukan dengan banyaknya, maka something wrong oleh solat dia. Sehingga hadis Nabi kata, man lam tanhahu salatuhu fala salata lahu, atau kama qal, sesiapa yang solatnya tidak, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salata lahu, atau kama qal, sesiapa yang sembahyangnya tidak dapat memberhentikan dia daripada perbuatan mungkar dan keji, maka tidak ada salat pada dia, walaupun dia buat salat tak boleh henti. Seolah-olah macam dia tak salat, sebab salat itu gagal memberhentikan dia daripada perbuatan mungkar dan keji. Jadi maknanya tak usah salat. Bukan tak usah salat, dia kena baiki kualiti salatnya supaya salat itu menjadi satu nilai kepada dia, yang dia menghayati makna salat, dia mengelakkan perbuatan mungkar dan keji, barulah salat itu salat yang betul. Begitu juga dia buat korban. Kalau lagi buat korban lagi banyak, lagi banyak penyelewengan, lagi banyak kepentingan diri, lagi banyak penindasan, eh tak usah buat korban. Dan kalau gitu, bukan macam itu. Korban mesti dibuat, tapi jangan setakat korban jumlah lembu, jumlah kambing. Kamu mesti mengenepikan kepentingan diri kamu. Kamu mesti mengutamakan agenda negara. Kamu mesti mengutamakan agenda masyarakat lebih daripada agenda peribadi. Kalau kamu buat begitu, barulah korban kamu membawa arti. Yalah. Kalau kita banding dua-dua amalan korban dengan amalan solat, itu senarionya. Maka dengan sebab itu, selagi senario ini tak berlaku, masih kepentingan diri bermaharaja lela,
masih penyelewengan bermarjalela dan penyalahgunaan pula bermarjalela di kalangan orang Islam. Jadi apa erti roh dan semangat korban? Begitu juga solat banyak berlaku, tarawih pun banyak timbul, berbagai-bagai nak buat solat, berbagai-bagai jenis solat nak dibuat, tetapi mungkar terus berlaku, perbuatan keji terus berlaku, maka tak usah solat. Bukan begitu, mesti kena baiki kualiti solat kita sehingga solat tadi mampu mengurangkan atau membantikan perbuatan keji seseorang. Jadi tak timbul, oh minyak dengan air tak campur. Maknanya dia boleh solat tapi dia boleh minum arak, soalnya gitu. Dia boleh solat, boleh ambil rasuah. Ah, ini bukan minyak dengan air ni. Banyak orang dia cakap logik macam itu. Dia kata dia buat maksiat tetapi dia buat juga kebajikan. Dia derma, dia solat, dia apa. Sedangkan perbuatan solat disebutkan boleh memerhentikan perbuatan keji, tapi tidak terhenti. Macam orang yang mengadulah, saya lagi bulan puasa Ustaz, lagi darah saya lagi naik, berat saya lagi naik. Bercanggah dengan hadis tu. Kalau hadis sebut, lalu lagi kamu makan, kurang berat badan kamu, penyakit kurang, tapi dia tidak. Apa sebab? Tengok dia betul-betul observe puasa tadi betul atau tidak. Dia tiba sebelah malam tu dua kali ganda daripada waktu biasa. Yalah, makan tu balik daripada terawih sampai ke subuh tu makan sehari yang ada yang lebih. Tiba-tiba nak harapkan hasil puasa. Waktu berbuka puasa tu tiga kali lipat. Buka puasa carnival, dibuka puasa sampai RM150. Maka kena makan, tunggu sampai pukul 10 malam baru balik. Nak makan banyak kali supaya berpadanan dengan RM150. Jadi tiba-tiba di hujung bulan Ramadan nak harapkan badan dia slim. Ini terbaliklah. Inilah kalau kita banding, ya saya ulasan ni, ulasan berbentuk argument yang nak mengatakan bagaimana banyak ibadat-ibadat yang kita lakukan tidak mencapai tujuan sebenar di sebalik amal ibadat tadi. Apa yang ada ialah ritual-ritual yang kita buat tapi hasilnya amat minima. Itu yang saya nak sebutkan. Seperti solat banyak buat tapi maksiat masih berlaku. Korban banyak buat, sembelihan ribu-ribu, tapi penyelewengan, penipuan, kepentingan peribadi masih banyak berlaku. Kalau orang boleh kata, Ustaz, yang mementingkan kepentingan diri tadi mungkin dia tak buat korban. Saya duk tengok secara random je. Lagi banyak dia buat korban, orang tu yang lagi banyak suspek dia buat berbagai-bagai penyelewengan ambil duit rasuah. Banyak kalau kita tengok. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila berlaku pemisahan antara falsafah dan tujuan ibadat dengan perbuatan ibadat itu sendiri tidak, orang kata tidak paralel, tidak secucuk, maka akan jadilah macam suasana yang tak begitu tepat. Semayang banyak tapi maksiat pun banyak. Buat korban banyak tapi kepentingan diri masih bermarjalil. Jadi seolah kita nampak macam kontras. Jadi orang yang tak betul beriman, dia mempertikaikan keberkesanan hukum hakam Islam itu sendiri. Sejauh mana keberkesanan puasa untuk menyihatkan badan, sejauh mana keberkesanan salat untuk mengurangkan perbuatan mungkar dan keji, sejauh mana perbuatan korban untuk mengurangkan kepentingan diri dan lain-lain, tak begitu nampak dalam realitinya. Sebab seolah-olah berlaku pemisahan. Ibadat itu lebih dikaitkan dengan perbuatan sembelihan berapa ekor lembu, berapa nilai. Dia lebih kepentingkan yang itu. Dia tak pentingkan semangat di sebalik perbuatan itu. Begitu juga tentang solat, lebih pentingkan berapa rakaat dia buat, cantik tak cantik, bacaan kena tak kena, tapi tidak timbul masalah semangat di sebalik solat itu supaya hatinya menjadi lembut, tak nak buat maksiat lagi dah. Kalau sebelum ini dia masih bergelumang dengan perbuatan maksiat, tapi kerana dia banyak solat telah kurang perbuatan itu, dia tak ambil soal benda-benda itu begitu. Jadi dengan sebab itu kita nampak sikap-sikap macam ini terlalu banyak dalam amalan ibadat Islam. Begitu juga orang pernah kata, sejauh mana kata keberkesanan hajinya, dia balik pada Mekah, haji mabrur nak buat dah, tak lama haji ni. Jadi ada orang kata tanda, macam orang kampung saya dulu, tanda kata dia dapat haji, antara utamanya dia balik kena pakai serban. Tak pakai serban orang tak iktiraf dia, orang tak panggil haji. Dia pun kecil hati. Kecil hati kalau tak panggil haji, sebab dia, oh dia bayar beribu ringgit beli serban ni, orang tak panggil haji, dia terlalu kecil hati, marah. Jadi orang tanya saya, Ustaz,
Tanda-tanda waktu hajinya diterima, apa dia? Dia kata, saya pergi ke Mekah tu, waktu saya sedang tawaf ifadah tu, saya tawaf di keliling Mekah tu, di Kaabah tu, waktu saya tawaf tu panas terik, tapi bila saya masuk ke tawaf tu, tiba-tiba saya terasa macam awan mendung melindungi saya. Adakah itu tanda kepada haji mabrur, Ustaz? Dia tanya saya yang tu. Saya pun klik-klik mata isteri, saya tak jumpa lah hadis pun mengatakan tanda kata haji kita haji mabrur macam itu. Bahkan ulama kata antara tanda-tanda haji mabrur, lagi banyak ujian di Mekah tu, lagi tinggi dia punya tahap hajinya diterima atau tidak, kalau dia melepasi ujian-ujian, bukan? Tapi dia bukan ujian, oh awal lindung dia. Jadi pahaman-pahaman macam ini menyebabkan matlamat haji itu tak dicapai, tetapi dia tengok benda-benda miracle yang berlaku di sekitar itu. Oh, dia kata nak masuk raudhah tu bukan mempunyai sukar, tapi waktu saya nak pergi itu mudah saja, macam tak ada apa-apa. Jadi haji dia diterima lah. Saya pun tak jumpa juga hadis yang macam tu, saya kata. Jadi sebenarnya saya kata begini, tanda kata haji kita tu diterima atau tidak, antaranya kita balik perangai-perangai buruk yang bergelombang selama ini sebelum kita pergi haji itu, kita telah tinggalkan dengan banyaknya kalau boleh, semuanya kalau boleh. Balik seolah-olahnya menjadi a new personality has been born after coming back from Mekah. Yalah. Kalau dia sebelum ni cakap pembohong, tak boleh pakai, balik-balik tu dah berubah. Dia ni dah berubah betul dengan cakap lemah lembut, tak ada pembohongan, tak. Semua berubah daripada perangai yang buruk dia miliki sebelum itu ke perangai yang baik. Itu barulah tanda-tanda betul-betul hajinya diterima. Faham tak? Jadi kalau kita letakkan comparison yang macam ini kepada amal ibadah Islam, seperti mana kurban ni juga, sejauh mana kurban itu baik atau tidak, kesan positif atau tidak, sejauh mana kepentingan dirinya telah dikurangkan ataupun dikikiskan sehingga mengutamakan kepentingan lain yang lebih penting, itu ukurannya. Bukan berapa ekor, bukan berapa nilai, dan bukan buat di mana. Walaupun dalam fiqh ada buat di tempat ini lebih baik, beli beli lembu lebih baik daripada kambing, unta lebih baik daripada, itu dalam kitab fiqh sebut gitu. Tapi penerimaan asas sejauh mana korban itu afdal dan baik atau tidak, sejauh mana korban tadi menimbulkan kesedaran kepada dia untuk mengorbankan kepentingan dirinya dengan mengutamakan kepentingan yang lebih penting kepada orang lain. Saya nak bawa satu dua kisah korban yang agak penting, tuan-tuan sekalian, ya. Satu kisah yang penting sekali. Apabila Nabi berpindah ke Madinah lepas hijrah, ya, pergi selai sepinggang pun ada. Perintah itu yang mudah patuh tu dia tak kira sangat. Dia tinggal isteri baru kahwin di sini, mak bapak sakit, tapi demi kerana hijrah nak berjuang sama-sama Nabi pergi ke Madinah tanpa mengira apa yang akan berlaku di sana. Apabila pergi ke sana, semangat korban yang ditunjukkan, saya ringkas ceritanya, semangat korban yang ditunjukkan oleh orang Madinah yang dipanggil orang Ansar, mereka sanggup menepikan kepentingan diri sehingga yang isteri dua pun sanggup diceraikan satu untuk offer kepada kawan dia yang datang dari Madinah. Mudahnya pilih yang mana nak. Ini bukan cerita dongeng. Kalau sekarang cerita macam ni, Allah jatuhnya maraf taraf wanita boleh macam tu sekali. Itu tafsiran orang sekarang. Tapi tafsiran dulu tu tafsiran pengorbanan dia. Sebab dia tinggal di Mekah tu, isterinya tak nak ikut, dia datang ke Madinah demi kerana Rasulullah. Dan macam itu. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ada satu sahabat, dia memiliki satu bidang tanah. Dia panggil orang Mekah datang usaha dengan dia, bagi seorang sebelah. Nabi kata, tak usah buat macam itulah, bukan Islam minta macam tu. Kamu buat bersama, hasil makan bersama, tapi harta tetap harta kamu yang asal. Nabi pula kata jangan buat begitu. Bagaimana tinggi pengorbanan mereka sehingga diabadikan dalam satu permantuhan surah Al-Hashr ayat 9. والذين تبوؤوا الدار والإيمان
Orang-orang yang menyediakan rumah dan yang telah beriman sebelum kita, iaitu orang Madinah. Min qablihim, iaitu yang telah beriman sebelum kedatangan orang Mekah kepada mereka, iaitu orang Madinah yang Ansar ini. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang yang hijrah kepada mereka, iaitu orang Madinah ni mencintai orang yang datang kepada Mekah dari hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan, mereka tak ada pun perasaan apa di hati mereka, nak rasa cemburu, nak rasa jealous tentang apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang Mekah ni dan apa yang mereka terpaksa korbankan untuk kawan-kawan mereka yang datang pada Mekah. Mimma utu, apa yang Tuhan, apa yang mereka telah diberikan, mereka tak rasa cemburu pun untuk diagihkan kepada rakan-rakan mereka yang datang daripada Mekah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mengutamakan orang Madi, orang Mekah ni melebihi daripada diri mereka sendiri walaupun mereka dalam keadaan yang serba kekurangan. Itu tafsir tu ayat ni. Wa man yuqashshuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, maka Tuhan sebut lepas pada itu, sesiapa yang berupaya mengekang perasaan-perasaan itulah, perasaan tak elok, perasaan jealous, perasaan sayang harta, perasaan nak utamakan diri sendiri, kalau siapa yang berjaya mengekang semua perasaan itu, fa ulaika humul muflihun, maka orang-orang ini saja orang-orang yang berjaya. Bermakna dalam ayat ini, tuan-tuan sekalian, bagaimana semangat korban itu telah berjaya diterapkan oleh Rasulullah, mereka menepikan semua perasaan-perasaan yang berupa kepentingan diri, tamak, tak nak tolong kawan, tak nak berkorban untuk tetamu datang daripada Mekah dan berbagai-bagai. Ini semangat daripada ayat ini, dan ini satu contoh korban yang cukup hebat. Surah Al-Hasyr ayat 9. Ada satu kisah lagi sebelum saya nak berhenti ini. Pengorbanan juga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, saya baca terjemahannya. Beliau berkata, telah datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki daripada kalangan orang-orang Ansar Madinah. Wahai Rasulullah, saya berada dalam keadaan amat susah dan kelaparan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar utusan bagi menyiasat keadaan di rumah lelaki ini. Dan utusan itu mendapati lelaki itu dan keluarganya amat susah. Baginda bertanya di kalangan Ansar, orang yang menolong daripada Madinah tadi, adakah ada di kalangan mereka yang sanggup pergi mengunjungi atau pergi observe dan pergi akses atau pergi melihat keadaan rumah laki-laki ni betul tak betul. Pada suatu malam, sebagai tetamu, menyamat diri sebagai tetamu di rumah laki-laki ini, maka bangunlah seorang lelaki daripada kalangan orang Ansar ini, iaitu orang Ansar itu ialah orang Madinah lah, namanya Abu Talha. Maka beliau sanggup pergi ke rumah laki-laki berkenaan sebagai tamu, kita kata sebagai menyamat lah kot, dan melihat bila dia tiba di rumah laki-laki yang berkenaan, memang susah payahnya betul. Beliau berkata kepada isteri, mana laki-laki yang menjadi tuan rumah ni, dia berkata kepada isterinya, wahai, dia kata kepada isterinya lah, adakah tidak kita patut memeliakan tetamu yang datang ini? Tetamu ni tetamu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita nak jamu ni kepada tetamu yang datang ni, kepada Tohah ni? Jawab si isteri ni, abang, tak ada apa lagi yang ada ni kita ni. Yang ada sikit sebanyak dia pun makanan saki-baki untuk nak bagi pada anak yang sedang tidur ni. Sikit sangat apa yang ada. Apa kata laki-laki ni? Wahai isteriku, jika anak-anak kita tu inginkan makan malam, maka tidurkanlah mereka dengan merebus batu-batu ini. Merebus batu bila nak masak era. Jadi budak terus tunggu nak weh, nak bagi masak ke lena gitu je lah. Jadi makanan yang ada itu keluarkan bagi kepada tetamu kita ni. Sampai macam itu tuan-tuan sekalian. Sanggup mengambil makanan untuk diberi kepada anak, lenakan anak tu dengan rebus batu, yang biarlah makanan yang ada tu nak layan tetamu. Sebab tamu ni tamu yang dihantar Rasulullah.
Jadi suami isteri pada malam tu tak makan lah sebab dah melayan tetamu. Jadi si utusan Talhah ini pun telah menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, aku mengkagumi sikap lelaki suami isteri ini. Maka turunlah ayat yang berkenaan, iaitu ayat yang saya baca tadi. Ayat yang saya baca awal tadi, turunlah ayat itu. Mengiktiraf perbuatan pengorbanan yang amat dahsyat yang dilakukan oleh orang Madinah demi kena melayan tetamu. Di sini kesnya tetamu. Sebab itu orang Arab ni budaya melayan tetamu ni cukup-cukup tinggi. Satu pengorbanan. Jadi saya rasa setakat itulah saya nak sebut pada pagi ini sebagai kongsi saya untuk korban ini. Saya tak bercakap segi hukum fiqahnya. Banyak dah orang cakap tentang hal ini. Syaratnya nak buat korban di mana. Sembelihannya. Boleh buat seekor berapa orang. Kambing untuk seorang. Lembu untuk 7 orang. Bahkan ikut hadis seperti disebutkan oleh banyak ulama. Seekor tu boleh buat untuk sekampung pun boleh. Ikut keadaan. Pembahagian dibagi kepada 3 dan berbagai-bagai. Saya tak nak ulas yang itu sebab itu terlalu common. Tapi saya lebih fokus kepada falsafah dan matlamat korban, mengikut semangat yang ada dalam Al-Quran dan mengikut semangat yang telah diberi contoh-contoh yang sebutkan tadi. Selagi kita tidak berada di tahap yang macam itu, maka roh dan semangat korban tadi tidak dihayati dengan baik, walaupun jumlah korban kambing lembu itu banyak dikorbankan. Maafkan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.